Polisi bongkar rekaman CCTV soal kasus KDRT Rizky Billar pada Lesti Kejora di persidangan. Dilansir dari tribunews.com, pihak kepolisian akan membongkar rekaman CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma Dewi mengatakan bahwa rekaman CCTV akan dibuka saat persidangan nanti. Hasil rekam CCTV itulah yang nantinya akan menunjang laporan kasus KDRT Lesti Kejora. Selain bukti rekaman CCTV, polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Pasalnya, polisi sudah memeriksa asisten rumah tangga Lesti Kejora. Sang ART diperiksa dengan 14 pertanyaan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Polisi akan segera menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Rizky Billar. Sayangnya, pihak kepolisian belum menyebut tanggal pastinya. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!